Selamat pagi dan shalom Bapak Ibu, Saudara kekasih Tuhan. Kita patut mengucap syukur kehadirat Tuhan kita karena kebaikan kemurahannya sehingga pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam renungan harian Toraya Kamis 16 Mei 2024. Sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, mengawali aktivitas kita pagi hari ini, kita akan merenungkan membaca firman Tuhan. Namun terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa kekal, Bapa yang rahmani dalam kerajaan sorga, puji syukur atas segala kebaikan kemurahan Tuhan kepada kami semua, sehingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, masih menikmati kasih karunia Tuhan sebagaimana yang kami rasakan masing-masing. Pagi hari ini Tuhan, kami akan memulai kehidupan kami, aktivitas kami. Namun sebelumnya kami rindu untuk membaca firman kebenaran-Mu. Tuhan, tolong kiranya mampukan dan layakkan kami untuk menerima firman-Mu, terlebih memahaminya dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sebagaimana anak-anak kekudusan Tuhan. Layakkan kami semua Tuhan, baik yang akan menyampaikan firman-Mu maupun yang akan mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih Tuhan, firman Tuhan pada kita hari ini yaitu terambil dari Mazmur 33 ayat 12 sampai 22. Berbunyi, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari surga, ia melihat semua anak manusia, dari tempat kediamannya, ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar, ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia, hati kita bersuka cita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setia-Mu, ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepada-Mu. Amin firman Tuhan. Bapak, Ibu, kekasih Tuhan, firman Tuhan yang telah kita baca diberi tema popularitas atau takut kepada Tuhan. Katandan bak tuung kataku puang. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, membuat panggung untuk mencari popularitas sepertinya semakin marak dalam kehidupan manusia saat ini. Mungkin karena media sudah mudah diakses dan siapapun dapat mengaktualisasikan diri dengan mempersaksikan hidup kita kepada banyak orang. Lalu ketika apa yang ditampilkan mendapat pujian atau sanjungan dari banyak orang, maka secara otomatis kita akan merasa bangga dengan sanjungan itu. Hal tersebut merupakan cobaan yang harus diwaspadai, karena ia sangat berpotensi untuk menggiring kita menonjolkan diri dan bahkan dapat membuat kita arogan serta selalu merasa yang paling hebat dibanding orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, pemazmur mengingatkan bahwa seorang pemimpin yang mengandalkan kekuasaan yang ada pada dirinya, sebesar apapun kekuasaannya, tidak akan mampu menyelamatkannya.
Para pahlawan dalam peperangan yang hanya mengandalkan kekuatan dan peralatan perang tidak akan bertahan lama dari kekuatan musuh. Serta untuk semua harapan terhadap hal seperti itu sia-sia belaka. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, dalam tradisi Yahudi diaspora Spanyol, Mazmur 33 selalu dibacakan dalam doa pribadi saat memulai hari baru dan dimazmurkan dengan semangat. Mazmur ini mengajarkan untuk memulai hari dengan keyakinan bahwa kekuatan kita hanya bersumber dari Tuhan. Dan pertolongan itu hanya bagi orang yang takut dan senantiasa berharap kasih setianya. Terdapat dalam ayat 18. Karena itu, jangan sekali-kali bersandar pada kemampuan diri sendiri atau apapun yang dipandang hebat oleh manusia. Tidak perlu mencari popularitas agar kita mendapat pujian dan sanjungan manusia. Takutlah kepadanya dan bersandarlah kepadanya terhadap kedaulatan kuasanya. Maka dengan demikian, mata Tuhan akan selalu tertuju kepada Roh Kudus bersama kita. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas waktu yang Engkau berikan kepada kami semua, sehingga kami boleh membaca, merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh mengambil bagian dalam kehidupan kami, menjadi dasar dalam setiap langkah kami, sebagaimana anak-anak yang Tuhan kehendaki. Bapa di sorga, melalui doa kami pada saat ini, kami mohon tuntunan-Mu senantiasa kepada kami semua dalam sepanjang hidup kami. Dalam pekerjaan kami, dalam seluruh rangkaian kegiatan kami semua yang boleh bersekutu pada saat ini, kami mohon Tuhan senantiasa bersama kami, memberkati kami, sehingga apapun yang kami lakukan semuanya boleh berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan kebenaran Tuhan, dan demi untuk kemuliaan nama Tuhan juga. Bapa Surgawi, kami juga mendoakan anak-anak kekasih kami Tuhan, dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, kiranya Engkau senantiasa menilik mereka semua, sehingga mereka akan senantiasa menjadi anak-anak yang menyenangkan dan anak-anak yang takut dan mengandalkan Tuhan. Bapa di surga, kami juga mendoakan umat-Mu yang ada dalam kelemahan tubuh. Engkau kiranya tetap melawat mereka, memberkati makanan serta perawatan yang diterimanya, sehingga kelak akan bersuka cita atas kesembuhan yang mereka peroleh hanya daripada Tuhan. Tuhan, kami juga mendoakan umat-Mu lansia, kiranya Engkau memelihara mereka dalam masa lansianya, menuntunnya sehingga mereka tetap bersuka cita karena Tuhan selalu merawat mereka. Anak-anak muda-Mu Tuhan, baik yang mencari pekerjaan dalam pendidikan, Engkau yang berkati mereka sehingga senantiasa menjadi anak-anak muda yang takut, menaruh harap dan mengandalkan Tuhan senantiasa. Kami juga mendoakan Tuhan seluruh majelis gereja-Mu secara khusus di Jemaat Bethlehem. Kiranya Engkau memberkati setiap pelayanan mereka dan semua rencana pelayanan mereka dapat terlaksana dengan baik, semua karena kasih dan kuasa Tuhan. Pun kami mendoakan tim multimedia Jemaat Bethlehem senantiasa Engkau berkati sehingga tetap menjadi media pelayanan dan pemberitaan firman kebenaran-Mu kepada kami semua. Bapa di surga, sungguh masih banyak yang akan kami mohon kepada-Mu, tetapi kami yakin sebelumnya Tuhan, pasti Engkau tahu hati dan pikiran kami, pasti Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Karena itu, seluruh kehidupan kami pagi hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, ampuni salah dan dosa kami. Amin.